Nama-nama pemain seperti Raffi Murdianto, Sahrul Kurniawan, Muklis Hadi Ning Syaifullah, Maldini Pali, dan Dinan Javier merupakan pemain yang bersinar saat Indonesia menjadi juara Piala Asia U19 di tahun 2013. Namun nama-nama pemain itu hilang dari peredaran saat memasuki era senior. Jangankan main di timnas senior, berlaga di Liga 1 pun sangat jarang. Kiper Raffi Murdianto kini bermain untuk Persikap Kabupaten Bandung di Liga 2 sambil bertugas sebagai anggota polisi militer TNI AD. Sahrul Kurniawan kini sepenuhnya fokus pada karir sebagai anggota Polri. Sementara itu, Dinan Javier kini tidak aktif bermain dan sekarang beralih profesi menjadi pengusaha restoran. Sementara itu, Muklis Hadining sudah tidak terdengar lagi kabarnya sejak terakhir membela Bandung United di Liga 2 2019. Di sisi lain, Maldini masih menjadi polisi dan kini berstatus pemain Kalteng Putra.